University Malaysia Kelantan, UMK, adalah universiti berteraskan keusahawanan. Kami ingin membawa aspirasi kerajaan yang mahukan generasi muda bukan sahaja berpendidikan tinggi tetapi juga berjiwa usahawan. UMK adalah universiti keusahawanan nombor satu di Malaysia dan bercita-cita menjadi salah satu yang terbaik di dunia menjelang 2030. Ini adalah selaras dengan dasar keusahawanan nasional yang ingin menjadikan Malaysia sebagai negara keusahawanan pada 2030. Menurut visi ini, UMK memastikan keseluruhan universiti berfungsi dalam ekosistem keusahawanan. Ekosistem ini merangkumi 9 fakulti yang disokong oleh institusi dan pusat kecemerlangan yang dilaksanakan dengan disiplin keusahawanan berasaskan inovasi. Pengurusan atasan universiti bersama dengan pekerja UMK di semua peringkat komited untuk merealisasikan UMK sebagai universiti awam Malaysia yang disegani kerana asas keusahawanannya. Dengan melaksanakan ekosistem ini, Institut Keusahawanan UMK, UMKEI, memayungi 3 pusat berasaskan keusahawanan lain, Pusat Pembangunan dan Pendidikan Keusahawanan, CEED, Institut Perusahaan Kecil dan Sederhana, ISMI, dan Pusat Penyelidikan dan Inovasi Keusahawanan Global, GERI. Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan yang menerajui struktur ini telah berjaya mengembangkan jaringan keusahawanan kolaboratif seperti UMK Frontier Street, Majlis Penasihat Keusahawanan dan dengan bangganya mengetuai jawatan kuasa panduan Kementerian Pengajian Tinggi untuk Pendidikan Bersepadu Keusahawanan. Dari aspek akademik, UMK menawarkan 29 program sarjana muda dan 16 program pasca siswazah dalam bidang perniagaan dan pengurusan, pelancongan dan hospitality, sains dan teknologi, serta seni dan warisan. Universiti ini sentiasa meningkatkan sistem pengajaran dan pembelajarannya untuk memastikan bahawa proses pembelajaran berlaku secara kreatif dan inovatif melalui My Academic Integrated System, My Eyes, Massive Open Online Course, MOOC, dan pembelajaran teradun. UMK committed untuk mengembangkan graduan kelas pertama untuk menjadi peneraju industri. Bekerjasama dengan sektor korporat tempatan bertaraf dunia serta rangkaian institusi pendidikan serantau yang terkenal bertujuan memperkasakan UMK dari pelbagai sudut. Ini dapat dibuktikan dengan peningkatan kebolehpasaran graduan dan graduan yang mencipta pekerjaan melalui perniagaan. Penyelidikan, inovasi dan pengkomersialan adalah satu aspek UMK yang penting. Pembiayaan penyelidikan dan jumlah inovasi dan produk yang dikomersialkan meningkat setiap tahun. UMK telah menunjukkan prestasi yang baik dalam pelbagai pertandingan berprestij. Dengan hashtag UMK4Society, UMK juga terlibat dalam pelbagai aktiviti kemasyarakatan. Kakitangan dan pelajar kami secara konsisten menunjukkan kemahiran dan kebolehan yang luar biasa dengan semangat kerja berpasukan yang begitu hebat. UMK tidak lagi menoleh ke belakang untuk muncul sebagai entiti pendidikan yang disegani di rantau ini. Kami di UMK percaya bahawa kehadiran kami akan memberi gambaran baharu kepada perkembangan lembah ilmu. Sesungguhnya teras kami, keusahawanan, akan sentiasa menjadikan Universiti Malaysia Kelantan relevan, unik dan berbeza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang saya ucapkan ke Forum Norma Baru Ekonomi melalui Perusahaan Sosial Digital. Forum ini dianjurkan oleh Sekretariat UMKMOF Social Enterprise Project Institut Penyelidikan dan Pengurusan Kemiskinan INSPEC Universiti Malaysia Kelantan. Jadi forum ini bertujuan untuk menjadi platform perkongsian hasil kajian terbaru dengan pemegang taruh berkaitan dengan isu semasa. Selain itu, program ini bertujuan untuk memberi pendedahan kepada masyarakat dalam memperkasakan norma baru ekonomi berasaskan perusahaan sosial digital. Forum IC Social Enterprise Project ini dianjurkan oleh Sekretariat UMKMOF Social Enterprise INSPEC sebagai platform perkongsian hasil kajian baru UMKMOF Social Enterprise Project bersama rakan strategik berkaitan isu semasa melibatkan komuniti selari dengan objektif kedua UMKMOF Social Enterprise Project iaitu menyediakan platform kolaborasi dengan rakan strategik untuk bersama menyelesaikan masalah kumpulan sasar. Program pemerkasaan ekonomi perusahaan sosial melalui penghasilan sayuran berkomersial tinggi menggunakan teknologi penanaman vertikal dan projek inkubator pelapis usahawan asas tani, singkatannya IPUAD, merupakan dua daripada 13 program di bawah geran UMKMOF Social Enterprise Project yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kesejahteraan komuniti terpilih melalui kerangka perusahaan sosial. Forum pada kali ini dikaitkan dengan isu semasa iaitu pandemik COVID-19 yang membimbangkan dan memberi kesan terhadap ekonomi dan kesejahteraan komuniti khususnya. Ia juga membawa kepada pembentukan norma baru ekonomi berasaskan digital. Tidak dinafikan serangan wabak pandemik yang melanda telah membantu mempercepatkan revolusi digital apabila lebih ramai peniaga mula melibatkan diri dalam perniagaan digital mereka untuk terus bertahan dalam waktu yang mencabar ini. Hari ini kita amat bertuah kerana turut disertai dengan panel undangan. Pertama ialah panel kita yang pertama ialah yang berusaha Dr. Nur Hafizah Maksin, merupakan Ketua Jabatan Sains Agriculture dan Pensyarah Kanan di Fakulti Industri Asas Tani Universiti Malaysia Kelantan. Yang berusaha Dr. Nur Hafizah merupakan Ketua Program bagi Projek Pemerkasaan Ekonomi Perusahaan Sosial melalui penghasilan sayuran berkomersial tinggi menggunakan teknologi penanaman vertikal. Jadi bidang kepakaran yang berusaha doktor merupakan sains serumpai. Panel kita yang kedua merupakan yang berusaha Puan Tengku Halimatun Saadiah binti Tengku Abu Bakar, merupakan pensyarah Fakulti Industri Asas Tani Universiti Malaysia Kelantan. Beliau merupakan ketua program bagi projek inkubator pelapis usahawan asas tani IPUAD, okay? Dan bidang kepakaran beliau ialah Plantation Management, Agriculture Extension dan Agro Entrepreneurship. Kita juga turut dimeriahkan lagi, forum ini turut dimeriahkan lagi dengan kehadiran panel yang ketiga iaitu yang berusaha Encik Syahrul Izzuan bin Muhammad yang merupakan Timbalan Setiausaha Bahagian Dasar dan Hubungan Antarabangsa Seksyen Keusahawanan Inklusif Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEC. Selamat datang saya ucapkan kepada ketiga-tiga panel. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Baiklah. Hai. Jadi bagi memulakan forum, ingin izinkan saya bertanyakan soalan kepada
Dr. Nur Hafizah. Pada pendapat doktor, sejauh manakah relevannya keperluan teknologi baru dalam pertanian untuk membantu komuniti kita? Silakan doktor. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur iaitu INSPEC selaku Sekretariat UMKMOF Social Enterprise Project, dan terima kasih juga kepada moderator forum kita pada hari ini, Dr. Nurhanan, okay, atas soalan berkenaan sejauh mana kerelevanan teknologi baharu pertanian dalam membantu komuniti negara kita. Okey, baik. Sebelum itu, saya ceritakan sedikit sejarah teknologi pertanian di negara kita. Okey. Penggunaan kaedah ataupun cara untuk kita hasilkan produk ataupun sistem dalam sektor pertanian bermula sejak dulu lagi. Tapi ianya hanyalah hanya yang ringkas sahaja dan tidak, ketika itu tidak meluas. Dan ketika itu juga hanya teknologi pertanian lebih kepada kelapa sawit, getah dan koko, kerana komoditi ini yang menjadi sumber ekonomi sejak awal merdeka. Okey. Dan selepas itu dalam tempoh 5 dekad apabila Malaysia merdeka dan kerajaan kita mula membina universiti, pusat penyelidikan, telah ramai saintis, teknologis menjadi penggerak kepada revolusi teknologi baharu untuk kita menghasilkan inilah makanan yang cukuplah untuk masyarakat. Okey. Dan pada masa ini persoalan sering timbul, okey, tentang bagaimana untuk kita menghasilkan makanan yang cukup dan selamat bagi menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan komuniti kita. Okey. Tambahan pula jumlah penduduk global semakin meningkat. Okey, di sini teknologi pertanian memainkan peranan yang penting dalam memenuhi permintaan masa depan, terutamanya untuk subsektor agromakanan dan juga komoditi perindustrian. Okey, dan seperti yang kita maklum juga, hasil pertanian kita bergantung kepada beberapa faktor yang ada kalanya tidak dapat dikawal oleh petani. Okey, contohnya seperti akses kepada sumber air, sumber tanah, perubahan iklim, faktor angin, kualiti dan kelembapan tanah, faktor rumpai dan juga faktor serangga-serangga, dan juga satu lagi adalah musim pertumbuhan yang tidak konsisten. Okey, ini adalah faktor-faktor yang menjadi kekanganlah kepada para petani kita. Okey. Dan seterusnya, bagi mengatasi masalah ini, okey, pada ketika ini petani kita digalakkan untuk mengaplikasi teknologi dalam pertanian. Contohnya dengan menggunakan teknologi drone, teknologi IoT, okey, yang mana ianya mampu untuk bantu petani kita dalam memastikan teknik pertanian yang tepat digunakan dan membantu mereka untuk membuat keputusan, okey, macam mana mereka hendak menguruskan ladang ataupun kebun mereka. Okey, so susulan galakan kerajaan kita juga untuk bergerak ke arah ekonomi digital dan melaksanakan industri 4.0, okey, so terdapat keperluan untuk menerima pakai teknologi-teknologi ini untuk membawa sektor pertanian kita ke tahap yang lebih tinggi. Okey. So, saya berbalik kepada soalan tadi, dari sudut komuniti, okey, teknologi baru pertanian ini dikatakan relevan di mana aplikasi teknologi moden mula menarik minat generasi muda dan komuniti kita untuk bertani. Okey, jika dulu kita dapat lihat ya, sektor pertanian sering dianggap sektor yang dimonopoli oleh golongan yang berumur dan juga berkemahiran rendah. Okey. Namun kini penggunaan teknologi ini banyak memudahkan proses kerja bagi mereka yang terlibat dalam pertanian. Dan jika kita lihat juga, telah banyak berita dalam newspaper, televisyen, media sosial yang melaporkan tentang kejayaan komuniti sasar kita tanpa mengira lapisan umur dan jantina dalam aspek pengeluaran, pemprosesan dan juga pemasaran hasil pertanian. Okey.
Sebenarnya terdapat beberapa faktor juga ya yang mempengaruhi pelibatan generasi muda ataupun komuniti sasar dalam bidang pertanian. Okey, salah satu faktornya adalah mungkin kerana tiada akses kepada sumber utama iaitu tanah dan juga kekurangan sumber kewangan. Okey, akan tetapi dengan kehadirannya teknologi dalam pertanian mampu mengurangkan ataupun boleh menyelesaikan masalah ini. Okey, so pertanian moden kini tidak lagi memerlukan ruang tanah yang besar, okey, dan juga tenaga buruh yang ramai. Okey, sebagai contoh, teknologi pertanian moden seperti teknik pertanian bertingkat ataupun menara, okey, dan juga teknologi hidroponik yang sekarang ni tengah ataupun lebih popular dengan panggilan urban farming, okey, dapat mengurangkan penggunaan tenaga buruh dan juga keperluan ruang yang minimum, okey. So kesimpulannya di sini, okey, untuk menerokai bidang pertanian sebenarnya tidak memerlukan modal yang tinggi. Evolusi teknologi itu sendiri telah menyebabkan kos peralatan pertanian semakin rendah. Okey, ini kerana jika dulu kebanyakan tanaman kita tanam secara terus di ladang, okey, secara komersial. Namun inovasi dan teknologi pertanian kini membolehkan tanaman ditanam di dalam bekas ataupun struktur tanaman tertentu, okey, seperti fertigasi, hidroponik dan sebagainya, yang mana ianya dapat mengurangkan kos buruh dan juga kos bahan, okey. Dan bagi generasi muda ataupun komuniti daripada keluarga petani yang mana mempunyai sumber tanah, okey, yang mana tidak digunakan, so dia diorang mereka boleh mengerjakan tanah mereka dengan menggunakan teknologi yang ada, okey. Ianya seterusnya mampu menggalakkan mereka ini untuk terus bertani. Okey, bertani ini adalah sebagai petani moden untuk generasi, sebagai petani moden untuk generasi kedua, dan bukannya orang kata petani biasa-biasa. Okey, Dr. Hanan, saya rasa itu sahaja dari saya setakat ini. Terima kasih Dr. Fahiza di atas penjelasan berkenaan dengan apa tu teknologi baru yang sangat relevan dalam pertanian untuk membantu komuniti. Walaupun kita ada ruang yang tidak luas, tetapi dengan adanya teknologi kita mampu membangunkan pertanian dengan menjalankan teknologi penanaman vertikal. Okay, baik, terima kasih Dr. Nur Hafizah. Seterusnya kita dengar pula pendapat daripada yang besar Tuan Tengku Halimatun. Okay, bagaimanakah reaksi dan penerimaan komuniti terhadap program-program yang dijalankan dalam membantu komuniti keluar dari kemelut ekonomi seperti berpendapatan rendah dan sebagainya? Silakan, Dr. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur dan sekretariat UMKMLF iaitu INSPEC kerana sudi menjemput saya bagi program kali ini. Okey, terima kasih juga kepada moderator program iaitu Dr. Nohanan atas soalan yang diberi. Sebenarnya agak menarik soalan tersebut. Seperti yang kita sedia maklum, bila kita berdepan dengan pelbagai lapisan masyarakat ni, sudah tentu reaksi dan penerimaan bagi beberapa mereka ni adalah berbeza. Kerana kita maklum, manusia ni adalah diciptakan dengan pelbagai karakter dan perwatakan yang berbeza. Namun, jika kita pandai tackle mereka ni sebenarnya, insyaAllah mereka boleh menerima dengan baik program-program dan aktiviti-aktiviti yang kita jalankan. Lebih-lebih lagi program-program yang memberi manfaat dan juga membantu mereka dalam menambah pendapatan mereka. Okey, seperti contoh bagi kami dari program inkubator pelapis usahawan asas tani, ada menjalankan beberapa program pembinaan ilmu dan juga pembinaan teknologi bagi meningkatkan pengetahuan mereka dalam dunia keusahawanan dan juga pemprosesan produk
seperti strategi pemasaran, latihan pengendalian makanan dan macam-macam lagi. Dan kami juga ada menjalankan aktiviti pemprosesan produk di Universiti Malaysia Kelantan di mana segala facilities dan keperluan pembangunan produk disediakan. Di sini saya ingin maklumkan segala kata apa kos adalah percuma. Kerana kita sedia maklum program ilmu yang berbayar adalah satu kekangan bagi komuniti yang berpendapatan rendah. Okey, walaupun sebenarnya ia penting bagi mereka untuk memulakan perniagaan mereka kerana kita maklum bahawa mereka lebih mendahulukan keperluan mereka ataupun keperluan harian mereka. Okey, antara sebab kenapa kebanyakan komoditi yang berpendapatan rendah susah untuk memulakan perniagaan sendiri kerana mereka tidak mempunyai modal dan ilmu perniagaan. Jadi di sini kita bantu mereka dari sudut facilities, bahan dan juga kursus-kursus keusahawanan yang berkaitan. Okey, pada awalnya ada pelbagai reaksi dari peserta kita. Ada yang bersemangat, ada yang pada saat-saat akhir tak boleh menghadiri program dan macam-macam lagi. Kerana kita sedia maklum, ada antara mereka yang mempunyai komitmen lain kerana agak sukar bagi mereka menghadiri atau menyertai mana-mana aktiviti yang memerlukan mereka menghadiri secara kata apa seharian dalam bengkel-bengkel yang dianjurkan. Dan untuk makluman semua, ada juga sebenarnya di kalangan peserta kita yang membawa anak bersama sepanjang program dijalankan. Tetapi kita maklum dan kita faham kekangan daripada pihak mereka. Asalkan semua mereka boleh memberi komitmen sepanjang program, so itu tidak jadi masalah bagi kita. Jadi segala cabaran dan kekangan untuk memastikan kita punya peserta, kita punya komuniti ini menerima dan mengikuti apa sahaja yang diterangkan, yang diajar, okay, boleh diatasi kerana sebenarnya kita punya peserta ni mempunyai semangat dan juga sifat untuk mengubah kehidupan mereka untuk jadi lebih baik. So secara keseluruhannya boleh saya rumuskan bahawa apa sahaja program yang mempunyai manfaat dan kebaikan kepada mereka disambut baik oleh komuniti tersebut jika mereka mempunyai semangat dan rasa ingin mengubah kehidupan mereka. Dan alhamdulillah kebanyakan peserta komuniti kita sangat bersemangat dan happy dengan program-program yang dianjurkan. Sebab kata mereka biasanya program-program yang untuk menghasilkan satu-satu produk ini memerlukan modal yang tinggi. Dan dengan menghadiri program seperti ini sebenarnya dapat mengurangkan beban mereka. Alhamdulillah. Itu saja kot daripada saya, Dr. Nohanan. Baik, terima kasih Yang Berusaha Puan Tengku Halimah Tuan di atas penerangan itu tadi. Ya, nampaknya terdapat beberapa reaksi yang diterima daripada komuniti sebelum menjalankan suatu projek komuniti. Namun apabila difikirkan tentang hasil yang akan mereka perolehi kelak, mungkin persepsi akan berubah. Mungkin mereka akan lebih senang, mudah untuk mengikuti sebarang program pemindahan ilmu yang kita tawarkan. Betul, Dr. Tani. Seterusnya, kita beralih pula kepada Yang Berusaha Encik Syahrul Izwan bin Muhammad. Okay. Encik Syahrul, bagaimanakah sambutan usahawan di luar sana terhadap norma baru yang berasaskan perniagaan kita yang perlu mereka penuhi di musim pandemik ini? Okay, terima kasih. Pertama kali saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur iaitu UMK dan MOF atas menjemput saya dalam forum hari ini. Terima kasih juga kepada puan moderator iaitu Dr. Nohana binti Abdul Rahman. So saya terus kepada saya punya pertanyaan iaitu bagaimana sambutan usahawan di luar sana terhadap normal baru berasaskan digital yang perlu dilalui semasa pandemik. Sebelum kita memulakan menjawab persoalan tersebut, seperti yang kita tahu, COVID-19 ni bermula pada tahun 2019 iaitu bulan Disember. Seterusnya dia merebak ke seluruh China sehinggakan pada Januari 2020, pihak WHO iaitu Pertubuhan Kesihatan Dunia telah mengisytiharkan penyebaran ini menjadi kebimbangan kepada isu kesihatan awam di dunia.
Seterusnya pada 11 Mac 2020, pihak Pertubuhan Kesihatan Dunia telah mengisytiharkan bahawa COVID-19 ini merupakan satu pandemik yang mana ia muncul sebagai satu virus yang paling menakutkan pada abad inilah. So kalau dilihatkan sehingga kini pandemik ini telah menjangkiti seramai lebih kurang 100 juta orang penduduk dan melibatkan lebih kurang 3.5 juta kematian. Apa yang even di Malaysia sendiri kita pun terkesan dengan keadaan ini, iaitu pandemik ini telah menjangkiti seramai 1,746 juta orang dengan melibatkan pada 16,664 kematian. So hakikatnya apabila berlakunya COVID ini, maka satu langkah kawalan telah dilaksanakan oleh setiap negara termasuk di Malaysia, yang mana hasil kajian oleh WHO, langkah kawalan yang paling berkesan adalah melakukan lockdown, yang mana ia adalah langkah terbaik untuk melandaikan keluk jangkitan. Tapi sebenarnya lockdown ni adalah apabila langkah-langkah yang diambil, dia membataskan aktiviti atau akses kepada sumber. Maknanya kemudahan atau facilities lah. Maknanya ia membataskan aktiviti kita ataupun usahawan ini untuk kekal bergerak secara fizikal, untuk sampai, untuk buat pemasaran kepada setiap orang. So ini menyebabkan impaknya kepada persekitaran perniagaan menjadi tidak menentu. Maknanya para usahawan terpaksa mencari satu langkah baru untuk mengadaptasikan diri mereka dengan perubahan semasa. So dalam hal ini kalau dilihat dari, sebenarnya usahawan daripada industri kecil dan sederhana ini sebenarnya ia merupakan sektor yang paling banyak terkesan kerana dia terlibat, pelbagai sektor yang terlibat dalamnya. Isu digitalisasi ini sangat penting sebabnya kalau kita lihat kesan daripada lockdown ni, kebanyakan SME ini mempunyai modal perniagaan yang kecil ataupun aliran tunai ataupun simpanan tunai yang kecil. Ia menyebabkan kedudukan kewangan mereka agak rapuh untuk mereka bertahan dalam jangka masa yang panjang. Selain itu, kupaian rantaian bekalan mereka juga agak terhad. Untuk mendapatkan pembekal, mungkin mereka berharap kepada satu-satu pembekal saja. Namun dalam masa yang singkat, kesannya adalah kritikal kepada usahawan kita kerana kemungkinan besar harga meningkat. Dia mengharap kepada satu bekalan saja. So ini menjadikan mereka terbeban. Seterusnya keadaan itu juga menyebabkan mereka untuk menggajikan pekerja juga agak sukar kerana aliran tunai mereka agak terhad. Selain daripada itu, peniaga juga disebabkan pandemik, peniaga-peniaga juga terpaksa mengubah landscape persekitaran mereka kerana bila landscape ni, perubahan ini berlaku, telah berlaku perubahan dari segi peraturan, dari segi prosedur, perniagaan. Ini menyebabkan terdapat keperluan pihak SME untuk mengubah cara mereka selari untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan semasa. Namun, apa yang menjadi isu sebenarnya adalah kekurangan mereka dari segi keupayaan, pengetahuan, kepakaran, pengurusan menyebabkan sedikit sebanyak terganggunya operasi mereka. Kajian yang dijalankan pada tahun 2021 oleh pihak kementerian mendapati bahawa hanya 2.4% sahaja tidak terkesan, manakala selebihnya agak bermasalah untuk mampu bertahan dalam tempoh yang agak lama. Hasil kajian juga menunjukkan 46% daripadanya hanya mampu bertahan dalam tempoh 3 bulan sahaja dan 22.13% mampu bertahan selama 6 bulan. Selebihnya boleh mencapai dalam tempoh 1 tahun dan 2 tahun sahaja. So apa yang penting dalam hal ini adalah apabila pandemik ini berlaku, penggunaan alat teknologi dan digital perlu ditingkatkan. Namun terdapat jurang perbezaan yang agak besar berbanding dengan kapal-kapal yang besar yang lain, disebabkan dari segi macam saya sebut tadi lah, pengetahuan, kepakaran, keupayaan mereka sendiri untuk membantu mereka berniaga dalam platform digital dan teknologi lah. Kalau dilihatkan, kalau orang kata dalam pandemik ini nilai dagang atau orang kata perniagaan dalam talian telah meningkat daripada 4.47 bilion dalam 2017 kepada 301 bilion pada tahun 2019.
kepada 894 bilion pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahawa perniagaan norma baru berasaskan digital ni perlu menjadi fokus utama kepada setiap usahawan pada masa kini. Dari segi sambutan, ya, sambutan yang menggalakkan mereka, kalau kini lihat MEDEC dalam kajian pasca PKP, kebanyakan usahawan kini telah pun mula beralih kepada bidang digital dan teknologi. Menunjuk apabila kita tengok lebih daripada 45% usahawan telah cuba beralih kepada platform e-dagang, manakala lebih daripada 19% usahawan mula mengadaptasi teknologi dan digitalisasi bagi meneruskan perniagaan mereka. Yang jelas bahawa kita dapati bahawa teknologi, alat teknologi dan digital ni sebenarnya adalah pemacu kepada perniagaan pada masa kini lah. Tanpa teknologi ini, tanpa penggunaan teknologi digital, teknologi dan digital, maka perkembangan usahawan-usahawan kita agak terbatas. So itu saja buat masa ini, apa yang boleh saya sampaikan. Mungkin sebentar lagi saya boleh memberi sedikit lagi perkembangan mengenai teknologi ini. Ya. Baik, terima kasih Encik Syarul dengan penerangan yang detail, okay, berkenaan dengan sambutan usahawan terhadap perniagaan digital. Baik, sedikit lagi Encik Syarul, jika boleh Encik Syarul jelaskan ataupun ringkaskan implikasi, apakah implikasi pandemik kepada perniagaan biasa dan peralihan kepada perniagaan berasaskan digital ini? Basically, implikasi ya kepada perniagaan-perniagaan kita ni, kesan yang paling besar adalah survival. Survival kita untuk daya tahan dalam tempoh masa yang lebih lama. Kerana pandemik ni, macam saya kata, bila lockdown ni berlaku, dia telah menyekat aktiviti-aktiviti fizikal yang dialami oleh, yang dilalui oleh para-para peniaga. Bila lockdown berlaku, semua aktiviti terhenti. Malahan kalau kita kata dalam masa yang, kita ingat dalam jangka masa yang pendek, namun pada masa hakikatnya sehingga kini pelbagai apa orang kata langkah lockdown tu terus dijalankan. Maknanya implikasi digitalisasi ini sangat-sangat penting kepada para usahawan untuk mereka terus berkembang maju, ataupun dalam kata lain penggunaan teknologi dan digitalisasi ini merupakan satu keupayaan untuk mereka terus berdaya saing dalam era baru perubahan persekitaran perniagaan. Yang pentingnya bagi saya adalah keupayaan mereka untuk berdaya saing. Ya, baik. Terima kasih Encik Syarul. Jadi usahawan perlu menguasai ataupun mendalami ilmu perniagaan digital untuk memastikan mereka lebih berdaya saing dan sustain dalam keusahawanan, lebih-lebih lagi di musim pandemik ini. Baik, terima kasih Encik Syarul. Seterusnya kita beralih kepada soalan seterusnya. Okay, saya ingin bertanyakan soalan ini kepada Yang Berusaha Puan Tengku Halimatun. Okay. Bolehkah Puan kongsikan pengalaman sepanjang menguruskan projek UMKMOS, Social Enterprise Project, bagaimanakah reaksi keberkesanan program terhadap komuniti yang dipilih? Silakan. Okey, terima kasih Dr. Nohana dengan soalan tersebut. Sebenarnya saya ada terlibat dengan beberapa program UMKMOF dengan pelbagai pendekatan yang berbeza, di mana untuk makluman semua, program UMKMOF ini sendiri mempunyai 13 sub-projek yang mempunyai pelbagai pendekatan kerangka social entrepreneurship business yang berbeza namun mempunyai objektif yang sama, iaitu untuk membantu komuniti yang terkesan dan komuniti sasarlah. Okey. Dalam menguruskan program UMKMOF ini, sudah tentu sebenarnya ada macam-macam pengalaman yang kami hadapi.
di mana bila kita menjalankan projek social entrepreneurship ini, sudah tentu banyak program-program seperti training, workshop dan aktiviti hands-on yang kita jalankan. Tapi pada asasnya, ianya bukanlah satu masalah sebenarnya kepada kami, kerana kebanyakan trainer dan juga peserta itu sendiri biasanya memberi kerjasama yang sangat baik. Namun antara kekangan pihak kami hadapi adalah bila negara kita dilanda wabak COVID-19 pada tahun 2019 baru-baru ini, di mana kita sedia maklum pelbagai SOP yang perlu kita patuhi bila menjalankan mana-mana program yang melibatkan orang ramai. Oleh itu, banyak aktiviti yang perlu ditunda dan perlu dijalankan secara virtual. Okey, jadi pendekatan dengan komoditi ini akan sedikit berubah dan banyak aspek yang perlu kita fikir, kerana ada sesetengah peserta ataupun kita punya komuniti ini tidak mahir dengan dunia digital. Okey, begitu juga bila kita bercerita daripada segi aspek jualan peserta. Ada sesetengah peserta kita dah terbiasa dengan jualan secara fizikal dan secara offline. Di mana mereka pergi jualan secara menggunakan premis ataupun jualan dari rumah ke rumah. Okey, tapi bila kita semua diarahkan dengan lockdown ataupun kawalan pergerakan iaitu PKP, sudah tentu hasil jualan mereka sedikit sebanyak terjejas. Jadi nak tak nak sebenarnya pihak kami terpaksa push mereka untuk menggunakan digital marketing, walaupun ada sesetengah mereka tidak mahir menggunakan gadget dan juga dunia digital ni lah. So sebenarnya bila kita kata tak mahir menggunakan gadget ni, terdengar macam agak melucukan, kerana kita maklum masing-masing orang sekeliling kita ni sibuk dengan telefon. Okay, tapi realitinya golongan berpendapatan rendah ini adalah golongan yang mempunyai pendidikan yang rendah dan banyak ilmu digital kusawanan yang mereka tidak mahir dan tidak tahu. Seperti contoh, masa kami menjalankan program digital pemasaran, program strategi pemasaran, di mana bila melibatkan aktiviti hands-on, kita memerlukan email address dan juga password bagi laman sosial mereka seperti Facebook, Instagram dan macam-macam lagi. Tapi kebanyakan mereka tak ada email address, dan ada juga yang lupa password. Jadi pihak kami terpaksa mewujudkan semula email address dan juga password bagi mereka. Kita tak cerita lagi dengan cara dia orang memahami kaedah digital marketing itu sendiri. Tapi alhamdulillah lama-lama tu mereka terbiasa, dan antara peserta kita sekarang ada yang mendapat sales sehingga RM5,000 ke RM10,000 sebulan. Dari aspek keberkesanan pula, program ini alhamdulillah kita dapat lihat hampir semua peserta dapat menjalankan perniagaan mereka tanpa terlalu bergantung dengan kita. Pada awalnya pihak kami memang ada menyuntik modal bagi perniagaan mereka. Namun mereka menggunakan pusingan modal dari hasil jualan mereka itu sendiri untuk meneruskan perniagaan mereka, dan sekarang sebenarnya mereka dah tidak terlalu bergantung dengan pihak kami. Selain itu, kualiti produk-produk jualan mereka juga alhamdulillah kebanyakannya mengikut spek-spek yang betul dan mempunyai kualiti yang baik setanding ataupun sama dengan produk-produk lain yang ada di pasaran. So secara keseluruhannya alhamdulillah, saya boleh rumuskan komuniti yang mengikut program UMK MOF ini sedikit sebanyak telah menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya dan berjaya meningkatkan pendapatan bulanan mereka. So itu sedikit sebanyak pengalaman sepanjang saya menguruskan projek UMK MOF ini. Itu sahaja Dr. Nahanan. Okey, baik, terima kasih Puan Teguh Alamatun. Sesungguhnya pengalaman yang tidak dapat dijual belilah, kita kata, masa kita menjalankan projek UMKMF bersama komuniti. Seterusnya, saya ingin mengajukan soalan kepada Yang Berusaha Dr. Hafizah. Boleh kita kongsikan pula kepada kami pengalaman menguruskan projek, khususnya projek MOF, dalam membantu komuniti dan pelajar? Silakan, Doktor.
pada pengalaman saya, okay, saya mengendalikan projek MOF ini untuk teknologi penanaman vertikal, okey. Pembangunan pertanian moden, okey, actually mampu untuk memberi impak yang besar kepada komuniti kita, okey, melalui khidmat nasihat, lawatan pengembangan dan juga pemberian latihan praktikal yang secara berterusanlah daripada pihak berkepentingan, okey, termasuklah pengusaha mikro dan juga pemain industri berskala besar, okey. Mereka ini sebenarnya lebih bermotivasi, ya, apabila adanya galakan yang berterusan daripada pihak kita, okey. Dan daripada penilaian outcome projek penanaman sayuran yang kita jalankan juga, kita dapat lihat golongan komuniti ini amat fokus dalam aktiviti pengeluaran dan penanaman sayuran berkomersial tinggi, ya, seperti bayam, salad, sawi, pak choy dan sebagainya. Dan rata-rata peserta komuniti kita melaksanakan 90 hingga 100% amalan teknologi pertanian yang kita syorkan. Okey, so di sini diorang banyak belajar lah macam mana untuk menguruskan tanaman, okey, dengan cara yang betul, dengan penggunaan teknologi yang betul, okey, untuk mengurangkan input pertanian dalam aktiviti penanaman, okey, yang mana seterusnya dapat menjimatkan kos, okey. Dan selain itu, antara beberapa keberkesanan pelaksanaan projek ini yang dapat saya lihat juga, okey, seperti Puan Halimah Tun bagi tahu tadi, okey, komuniti ini telah mampu, okey, untuk meningkatkan sumber pendapatan bulanan isi rumah, okey, melalui keusahawanan pertanian bandar ataupun urban farming tadi, okey, melalui aktiviti penanaman hidroponik, okey. Selain itu, saya juga dapat lihat, okey, peserta kita turut menunjukkan inovasi dalam menanam pelbagai jenis tanaman herba yang mempunyai nilai komersial yang tinggi, okey, contohnya seperti pudina, pegaga, pokok cincau hitam, okey, yang mana ia seterusnya mampu orang kata menyumbang kepada pasaran basah herba negara, okey. Dan jika kita bandingkan projek tanaman ini dengan projek tanaman ladang komersial yang pernah dijalankan ataupun dikendalikan oleh Jabatan Pertanian, okey, peserta yang mendapat pendapatan lebih daripada 1,000 sebulan dianggap projek yang berjaya. So untuk sebagai permulaan, projek ini dilihat mampu untuk beroleh kejayaan yang serupa setanding projek-projek lain yang pernah dikendalikan oleh agensi-agensi sebelum ini. Okey, dan di samping itu juga peserta kita juga mampu menyimpan modal pusingan dan tidak lagi bergantung kepada bantuan mana-mana pihak untuk meneruskan cycle penanaman yang seterusnya. Dan ini alhamdulillah menunjukkan satu prestasi yang amat bagus dari mereka. Okey, so inspirasi kejayaan komuniti ini bukan sahaja orang kata memberi impak yang berkesan untuk mereka dan juga keluarga mereka, tapi turut memotivasikan individu lain di sekeliling mereka untuk menjalankan usaha yang sama demi meningkatkan taraf hidup melalui aktiviti teknologi pertanian. Okey. Untuk projek ini juga, kita juga ada melibatkan syarikat pelajar UMK iaitu Mizu Vegetables, okey. Daripada penglihatan saya, okey, untuk para pelajar yang terlibat dalam projek ini, okey, selain daripada menjana pendapatan, okey, memperolehi pengetahuan dan juga kemahiran dalam menjalankan aktiviti pertanian moden ni, mereka sebenarnya juga berpotensi untuk menjadi usahawan tani moden yang kita kata mungkin setaraf pekerja profesional di syarikat antarabangsa. Okey, kita nampak je menanam kan, tapi sebenarnya ia orang kata boleh
dijadikan sama level dengan kerja-kerja profession, kerjaya yang profesional lah. Okay, so golongan pelajar ini juga kita lihat mampu mengetengahkan idea untuk menghasilkan produk berasaskan pertanian untuk dikomersialkan bagi kegunaan pihak-pihak tertentu ya yang terlibat dalam bidang pertanian dan juga bidang agroteknologi. So secara kesimpulannya, masyarakat ataupun komuniti ataupun golongan belia, okay, sebenarnya tidak perlu bimbang, okay, dengan apa, dengan lumpur dan terik matahari. Kalau sekarang, kalau kita lihat ramai remaja golongan belia kita takut untuk masuk apa, kena lumpur, okay, terkena cahaya matahari, okay, sekarang. Sekarang ni kita tidak perlu bimbang lagi sebab adanya teknologi baharu pertanian yang kita, di mana kita dapat melakukan aktiviti penanaman bila-bila masa, okay, tanpa menggunakan tanah dan dapat dijalankan secara indoor ataupun tertutup, okay. Dan satu perkara yang perlu kita ingat bahawa inovasi pertanian ini sebenarnya tercetus apabila kepentingan nilai tanah itu sendiri mula mendapat pembangunan masyarakat dan juga kestabilan ekonomi, okay? Dan kita perlu ingat, jika sektor pertanian ini tidak dipupuk, pembangunan masyarakat akan, jika sektor pertanian ini dipupuk, jadi pembangunan masyarakat akan turut meningkat. Dan sebaliknya lah, okay, jika sektor ini diabaikan, okay, kita akan tengok pembangunan masyarakat kita akan kekal terbiak. Okay, so di sini kita dapat tengoklah, okay, daripada pengalaman saya, komuniti ini sudah mula, okay, menghargai sumber yang mereka ada untuk menjana pendapatan, untuk menambah pendapatan keluarga. Okay, Dr. Hanan, saya rasa itu dulu daripada saya. Terima kasih yang Dr. Hafizah di atas penerangan itu. Jadi tidak kiralah komuniti kampung ke atau pelajar. Jadi kedua-duanya mampu untuk mengenengahkan, okay, hasil pertanian dengan mengaplikasikan penaikan sosial dan juga teknologi. Okay, baik. Yeah, akhir sekali, soalan akhir daripada saya ditujukan kepada Yang Besar Encik Syahrul Izwan. Ya, baik, Encik Syahrul, apakah pula peluang dan insentif daripada MEDEC untuk menggalakkan penyertaan komuniti, okay, usahawan dalam perniagaan digital ini? Silakan. Okey, terima kasih, Doktor. So basically, bila kita berhadapan dengan pandemik yang berlaku, kita, pihak kementerian cuba untuk memperkasakan lagi usahawan bagi menepani cabaran ya, yang dihadapi pada masa ini. Sehubungan dengan itu, berbagai program ya, dan aktiviti telah pun kita rancangkan bagi tempoh tahun 2021 ni. Yang mana daripada 86 program tu kita pecahkan kepada 5 perkara lah. 5 hala tuju, iaitu antaranya adalah kita cuba empower ya. Empower iaitu memperkukuhkan daya tahan perusahaan mikro kecil dan sederhana ni ya. Seterusnya, empower ni kita nak menyediakan mereka, kita menyediakan program-program yang menyediakan program pembangunan kapasiti, automasi dan digitalisasi, akses kepada pembiayaan serta akses kepada pasaran yang lebih luas. Seterusnya, meneroka peluang keusahanan yang lebih luas lah. Antara program empower ni yang kita jalankan terutama dalam bidang digitalisasi adalah accelerator program, adoption of digital solution. Selain itu, recovery initiative, product registration incentive, market access incentive, seterusnya daripada InScan sendiri, kita ada Jom Ubah Minda Peniaga, Bumi Putra Business Coaching, Online Onboarding Coaching Program, Agriculture Coaching and Industry Development Program. Selain daripada InScan, kita ada juga menawarkan daripada pihak SME, Bank Rakyat, UDA dan juga PNS, Pernas. Contoh kalau kata Bank Rakyat, mana program empower ni kita lihat dari segi pembiayaan PKS dan mikro bank rakyat, program TRRF Bank Rakyat, moratorium dan bantuan bersasar,
pembiayaan koperasi bank rakyat. Selain empowered, kita juga kita ada orang kata program enable yang mana kita mengupayakan usahawan informal membangunkan pelan pembangunan usahawan informal, seterusnya menyediakan akses, bantuan dan facilities. Antara program-program yang kita jalankan adalah daripada Tekun, skim pembiayaan informal, skim pembangunan usahawan masyarakat India, skim pembiayaan usahawan wanita. Selain itu, InScan juga ada menjalankan online business plan review, membantu usahawan-usahawan ini untuk menilai semula model-model perniagaan mereka. Seterusnya yang ketiga adalah kita cuba memudayakan and culture, iaitu memudayakan pemikiran dan nilai-nilai keusahawanan dalam kalangan usahawan baru. Seterusnya mencipta usahawan yang lebih kreatif, inovatif, berdaya tahan dan berpaksikan kepada pengetahuan. Seperti mana yang disebut oleh para panel tadi, kita ingin meningkatkan pengetahuan mereka dalam bidang yang lebih inovatif dan kreatif agar mereka tidak ketinggalan. Seterusnya, selain daripada itu, kepentingan kita untuk membangunkan kapasiti dan keupayaan usahawan tu sendiri. Oleh yang demikian, kita adakan program. Contohnya untuk usahawan muda, kita adakan program Protegi. Graduan Protegi, itu graduan Graduate Capacity dan Employability Enhancement Program yang disasarkan kepada golongan usahawan muda yang baru tamat daripada belajar ataupun New Generation Entrepreneur Online Boot Camp. Reach Out Awareness and Development Program. Banyak ya, kita adakan program, itu sebanyak 86 program yang mana Encultured sendiri terdiri daripada 11 program. Seterusnya, Energize, yang mana kita cuba mentransformasi atau menyuntik tenaga baharu dalam gerakan koperasi, pembangunan asas yang kukuh dan berstruktur, memacu pertubuhan dan peningkatan prestasi cemerlang, meningkatkan tahap pendapatan mereka melalui gagasan program transformasi ekonomi gerakan koperasi oleh InScan. Seterusnya, Tekun koperasi, iaitu Million Ringgit Co-op League, program keusahawan koperasi co-entrepreneur memperkasakan digitalisasi. So semua program-program ni, iaitu sebanyak 86 program ni, kita adakan bagi memperkasakan usahawan-usahawan kita bagi mendepani cabaran-cabaran yang mereka hadapi pada masa hadapan. Secara ringkasnya, apa yang saya boleh permudahkan, apa yang kita nak sampaikan adalah dalam usaha giat membantu para usahawan di Malaysia menggunakan pendekatan digital dan platform e-dagang, contohnya, kita telah menggerakkan perniagaan mereka dengan menyediakan 5 inisiatif yang besar, iaitu penyediaan pembiayaan kepada usahawan, latihan serta bimbingan keusahawanan secara dalam talian, penjadual semula pinjaman, pelaksanaan program berimpak tinggi dan penangguhan bayaran balik atau moratorium pinjaman. Yang mana kita gunakan platform pelbagai-pelbagai organisasi di bawah MEDEC untuk melaksanakan aktiviti dan program agar ketersampaian apa yang kita hasratkan tu sampai kepada setiap usahawan-usahawan di luar sana lah. So itu je secara ringkas yang dapat saya gambarkan. Actually secaranya adalah kita mempunyai 86 program pada tahun 2021 bagi memperkasakan usahawan kita bagi mendepani cabaran-cabaran yang sedia ada, dan program-program ini boleh kita perolehi daripada sekiranya pihak-pihak usahawan berminat boleh melayari laman web dan laman sosial MEDEC dan juga agensi-agensi di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Maklumat lanjut di medec.gov.my dan program adaptasi digital boleh diakses di www.mytap.com.my. Baik, terima kasih Encik Syarul di atas penerangan yang panjang lebar itu berkenaan dengan peluang dan insentif yang disediakan oleh MEDEC untuk menggalakkan penyertaan usahawan ataupun perusahaan sosial dalam perniagaan digital. Baik, Alhamdulillah kita sudah sampai ke akhir rancangan. Saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua panel jemputan kita hari ini, iaitu Yang Berusaha Dr. Nur Hafizah Muhammad Zain, Yang Berusaha Puan Tengku Halimah Tun Sadiah binti Tengku Abu
pakar yang berusaha Encik Syahrul Izzuan bin Muhammad di atas perkongsian bagi menjayakan forum Norma Baru Ekonomi melalui Perusahaan Sosial Digital. Jadi marilah bersama-sama kita memanfaatkan okay, ekonomi digital di dalam perusahaan sosial untuk melahirkan usahawan alaf baru yang mampu meningkatkan kecekapan proses perniagaan yang akhirnya menjadikan perniagaan itu lebih berdaya saing. Sekian dulu daripada saya sehingga kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.